apa itu? Rahasia isinya. Waduh, gawat. Apanya yang gawat? Reso dibaca. Ya orang kembali. Yalah, lali aku. Oh, isinya cuma ucapan selamat datang dari Ki Demang. Jadi kalian datang kemari diundang Ki Demang? Oh, tentu. Katanya Karebet diundang Ki Demang Sangkal Putung karena Ki Demang Sangkal Putung penasaran ingin tahu kehebatannya. Aku percaya temanmu memang hebat. Beda dengan kamu. Yalah, aku juga hebat. Ya beda. Perut kamu gendut dan kepalanya botak dan sayang itu tuh. Apanya? Itu. Apanya? Kecil. Apanya? Senjatanya. Senjata yang mana? Itu tuh. Welah. Iki toh. Iya. Iki cundre. Senjataku memang kecil, tapi ada senjata andalanku yang lebih besar. Kikuk. Siapa saja yang datang mendaftar untuk mengikuti sayembara Ki Demang, silakan datang padaku. Aturannya, siapa yang menang akan menghadapi lawan berikutnya. Begitu selanjutnya. Aku minta di urutan pertama. Yang di urutan pertama akan cepat matinya. Bangsat. Coba ulangi kata-katamu, monyet. Yang memaki akan cepat matinya. Hei, kalau mau ribut jangan di sini. Nanti di arena pertandingan. Aku Ki Basor. Catat namaku. Ki Basor. Siapa lagi? Aku, Mugal Kaleke. Kalau mau ikut sayembara, tidak ada yang melarang perempuan untuk ikut. Kenapa kau tidak ikut juga? Aku tidak bilang aku tidak ikut sayembara. Namaku Maesa. Namamu? Apa itu penting bagimu? Aku akan rugi kalau aku tidak mengenal wanita secantik kau. Apalagi kalau kau ikut sayembara. Kidarman. Iya, Tuan. Sudah berapa banyak yang ikut sayembara? 10 orang, Tuan. Hai. Selamat datang, Jaka Tingkir. Sudah lama aku menunggumu. Yalah, Bet. Sudah banyak orang, Bet. Hai. Terima kasih, Ki Demang. Maaf kalau saya lancang. Apa Ki Demang mengundang saya kemari? Ya. Ya, aku dengar. Kau hebat, Jaka Tingkir. Puluhan pendekar sudah kau kalahkan. Ratusan musuh sudah kau taklukkan. Aku hanya ingin tahu, sehebat apa kau sebenarnya? Kalau begitu aku tidak tertarik. Aku akan memaksamu untuk ikut. Secepat apa kau sebenarnya? Saya tetap tidak tertarik. Kita lihat saja nanti. Bunuh dia. Cukup, Ki Demang. Aku tidak suka dengan semua ini. Ya, aku juga enggak suka. Ki Darman, catat namaku. Bet, gadis itu, Bet. Waduh, gadis itu pakai datar segala. Apa wanita sekarang sudah bisa bertarung? Setauku, kita harus menghormati wanita. Ya, betul. Catat namaku juga. Masukkan namaku dan Jaka Tingkir di urutan terakhir. Saya cuma mengantar sarapan. Maafkan aku. Di luar sudah menunggu Mahesa. Mahesa? Hati-hati. Kenapa memangnya? Dia anak Ki Demang. Sekarayu. Aku sudah menunggumu dari pagi. Jadi begini sikapmu padaku. Apa salahku? Aku tidak tertarik padamu. Hei, jangan salah paham. Aku bukan laki-laki bajingan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih jauh.
Terima kasih. Tapi kau bukan laki-laki yang aku harapkan dalam hidupku. Kenapa? Karena kau sudah bersuami? Karena kau anak Kidemang. Oh, rupanya salah kalau aku jadi anaknya dia. Dia tidak pernah mengakui aku sebagai anaknya, dan aku tidak pernah tinggal di rumahnya. Pertandingan pertama, Kibasor melawan Mata Satu. Itu. Kamu lihat gadis itu. Oh no. Bet. Oh no, saya di Akibasor. Gadis itu yang hilang kan, Bet ya? Ayo, lawa. Nanti aku ceritakan. Aku minta kau lindungi dia. Jangan sampai dia celaka di tangan. Ayo, siapa lagi? Ayo lagi. Cantik kan gitu. Aku mau kenal dulu ya. Ayo. Tunggu. Ayo. Bella kemana ya? Boleh aku duduk di sini? Namaku Dadung Au alias Jaka Pingit. Kikuk. Mau apa kau? Mau kenalan. Yuk, kenalan yuk. Apa laki-laki tidak ada pekerjaan lain selain berkenalan dengan perempuan? Yalah, banyak. Tapi pekerjaan yang menyenangkan kenalan, apalagi kalau dilanjutkan dengan kikuk pacaran. Aduh, menyenangkan sekali. Aku masih bujangan loh, masih perjaka ting-ting. Kenapa kau tidak ikut sayembara seperti temanmu itu? Wong aku nggak diundang. Kidemang hanya ngundang temanku Karebet. Ya mungkin saja sayembara itu memang khusus diadakan untuk menyambut kedatangan temanku Karebet, Jaka Tingkir. Bangga betul kepada temanmu itu. Ya, begitulah. Ngomong-ngomong, Cahyu ini kenal sama Mbah Surip? Apa? Mbah Surip. Kalau kenal, sebaiknya Cahyu menemui Mbah Surip dulu. Ya. Iya. Aku masih ingin bertarung. Juga dia. Siapa iya. Lagi lawanku? Banyak orang bermulut besar di sini. Dan biasanya tidak ada apa-apanya. Kita lihat saja Bugel Kaliki.